Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Semoga dulur-dulur semua selalu beri kesehatan, keselamatan, dan kelancaran rezeki, ya, Lur. Masih di tema mudik Lebaran 2023, ya, Lur. Nih, kali ini saya sudah sampai di Bumi Ayu. Nah, itu kalau lurus sebenarnya bisa Lur lewat kota Bumi Ayu. Cuma kalau siang-siang begini kurang rekomen, ya, kalau bukan yang mau mengarah ke sana. Di yang ke arah kota Bumi Ayu, berputar di sini karena ditutup. Dan ini saya lurus lewat jalan lingkar Bumi Ayu. Nah, ini pemandangannya lumayan cukup mantap Lur nih. Pegunungan-pegunungan, jalannya juga naik turun dan menikung. Ini jalan lingkar Bumi Ayu, ya. Kondisi arus mudik H-3 Rabu 19 April 2023 di Jalan Lingkar Bumi Ayu terpantau kondisi lalu lintas arus mudik cukup lengang, ya, Lur, ini cenderung lancar. Dan tuh di atas ada kereta. Tuh sebelah kanan itu stasiun Bumi Ayu, Lur. Ini keretanya, ya, ini kereta apa tuh, Argo apa tuh, tapi ya itu ada yang mudik pakai truk, Lur. Bisa dilihat bawa motor, wah mantap. Suasana H-3 di Jalan Lingkar Bumi Ayu cukup lancar tanpa kemacetan. Menahan ancer. Gue tadi mau belok, nggak belok-belok, ya, Lur, udah ngesan. Posisi begini mah awas sih yang mau nyalip. Nah, ini di depan terjadi kepadatan, ya, biasa, Lur, ini di lampu merah Terminal Bumi Ayu bisa, ya, Lur. Ini biasanya di lampu merah Terminal Bumi Ayu itu lumayan padat lalu lintasnya karena ada lampu merah, jadi tertahan, ya, yang mengakibatkan kepadatan. Dan sebelum Terminal Bumi Ayu ini depan setelah jembatan, ya, itu ada jadi baru, mungkin juga di situ banyak aktivitas kendaraan keluar masuk. Ini sebelah kiri jadi baru, ya. Sebelah kanan Terminal Bumi Ayu, Lur.
ini lampu merah terminal Bumiayu ya. Ini di sini lancar ya Lur, karena tadi sudah pada tertahan itu di sebelum pasar Linggapura sampai Prukut. Nanti ini biasanya macet lagi di ini ya. Driver kretek itu biasanya di situ agak padat juga. Ini sepertinya jalurnya di sana ditutup juga ya. Ini kira di sini naik Lur menuju flyover Kretek. Di sini lumayan terjadi kepadatan ya. Ini bisa dilihat sudah mulai mengantri. Nah, ini ada yang memaksakan ambil kanan. Untuk mobil wah, kalau sudah ambil kanan susah ya Lur, kalau motor kan bisa nyelip.
karena kondisi jalanannya flyover Kretek itu lumayan kecil ya, kadang ini jadi agak sedikit terhambat. Ini depan saya ragu-ragu ya lur. Sepertinya baru ini lur nyalip bis dari Pejagan, ini belum ada bis banyak tadi lur, kecuali pas macet-macet itu ya. Polisi lalu lintas di flyover Kretek ya lir, lumayan cukup padat merayap. Oke lor, mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, nanti di Aji Barang ya. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat atau bisa menambah informasi buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.